tanggapannya Bang terkait banjir di sini Bang? Seperti apa Bang kondisinya Bang? Ke sini kalau tiap minus sedikit aja langsung banjir. Kalau karena gotnya itu ketutup rumah semua. Oh itu ketutup rumah semua? Oke. Okay. Rumah pada makan itu terus pasir udah pada tutup di gotnya jadi got sama jalan malah tinggian gotnya sekarang. Oh baik Bang. Ini kira-kira banjirnya berapa senti sih Bang kalau misalkan intensitas rendah? Minus 10 menit juga banjir ke sini. Udah banjir Bang ya? Udah banjir sini. Kalau di kawasan ini sering banjir banget gak Bang kalau misalkan kalau hujan deras tuh? Kalau 2 jam 3 jam pasti langsung sedengkul aja. Memang daerah sini daerah padat ya. Iya Bang. Daerah padat terus warganya terutama yang punya rumah di depan jalan itu kurang kesadarannya. Artinya semua selokan ditutup. Jadi ketika hujan datang, sampah nyumbat, airnya meluap. Sebenarnya bukan banjir. Baik. Saluran air yang nggak benar. Penataannya yang kurang benar saluran airnya. Jika penataannya benar, bersih, warganya peduli, kita sama-sama jaga, kayaknya bukan banjir sebenarnya kalau menurut pandangan saya. Air yang meluap. Air yang meluap ya? Oke. Salurannya itu yang nggak bagus Bang ya? Salurannya yang nggak bagus. Harusnya kalau airnya lancar, lari ke kali, ke sungai, itu nggak ada masalah menurut baik, saya. Baik. Nah, ini dampaknya kalau misalkan hujan sedikit, banjir. Dan ini udah bertahun-tahun. Oh, bertahun-tahun Bang ya? Sekarang yang di depan mesti ditinggiin. Okay. Jadi hujan sedikit turunnya ke sini, makin parah di sini. Melimpahnya ke sini Bang ya? Oh, melimpahnya karena di sananya ditinggiin. Oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya ini perlu kesadaran antara pemerintah sama warga.